seram dan menakutkan. Itulah yang dimaui kelompok penggemar horor ini. Degup jantung yang meringkat hingga berkeringat dingin menyaksikan sebuah kengerian menjadi sesuatu yang menarik sekaligus menantang bagi mereka yang tergabung dalam Indonesia Zombie Club atau AZOP. Kata mereka, klub ini berawal dari kegemaran menonton film-film horor yang seringkali memunculkan karakter mayat hidup atau yang juga dikenal sebagai zombie. Tak hanya itu, mereka juga berselancar di dunia maya. Dan bertemulah sebuah forum komunitas online terbesar. Bertemu dan berdiskusi tentang seni mayat hidup, mereka melanjutkan membentuk klub sebagai wadah ekspresi kesukaan mereka. Ya, selanjutnya berbagilah ilmu tentang segala hal yang berkaitan dengan zombie. Dari membuat desain produk, foto, hingga film. Sejak November 2009 hingga kini anggotanya sudah mencapai 1.500 orang. Nah, Anda berminat menjadi mayat hidup juga? Terus itu kembangannya hanya untuk film-film aja ya, tapi lama-lama berkembang ke belajar dan belajar dengan kreativitas dan bereksperimen dalam hal make up FX menjadi salah satu agenda utama mereka. Bahkan mereka punya target menjadi pelopor make up FX di Indonesia. Karena lebih ngerasa serem itu lebih asik. Ya karena suka aja jadi zombie. Rencana sih, Indonesia Zombie Club segera menayangkan film kreasi mereka di akhir tahun 2012. Sekarang masih dalam tahap produksi. Semuanya khas Indonesia. Baiklah, kita tunggu mayat-mayat hidup Indonesia bergentayangan. Demikian laporan Afrianto dari Jakarta.